Men kawanan yang terdiri dari 4 personil yakni Duta, Eros, Adam, dan Rian ini sudah hadir di kota Jambi. Pada konferensi pers yang digelar di POD Cafe Jumat sore, Sheila on 7 menyatakan akan mengentak abadi Convention Center Ballroom pada event board experience sahabat sejati Sheila on 7. Di tahun 2017 ini merupakan kunjungan ketiga Sheila on 7 ke Jambi. Sang vokalis Duta menyatakan siap untuk menghibur para Sheila geng di Jambi. Duta menjanjikan penampilan mereka pada malam ini akan sangat berbeda dengan penampilan mereka beberapa tahun lalu. Pasalnya kehadiran Sheila on 7 di Jambi kali ini bertepatan dengan launchingnya album baru mereka, sehingga dipastikan lagu yang dibawakan akan lebih variatif. Kalau saya pilih, saya lebih pilih fisik sebenarnya. Lebih ke fisik? Ya, karena yang menghargai karya seseorang, wujud nyatanya ya punya koleksi karya dari seseorang atau band yang dibawakan pastinya fisiknya. Gak hanya mengakui pendengaran, tapi juga koleksi barang-barang dari penjualannya ya. Let's say misalnya kalau sekarang mungkin bisa digantikan misalnya sekarang. Sri Junia Putri, Cek TV melaporkan.